Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya punya perkongsian adalah ingin berkongsi tentang software Grammarly. So, lebih kurang saya rasa dah beberapa bulan ni ramailah orang keep promote tentang Grammarly. Kalau kita tengok di group, doctorate support group, mereka pelajar postgraduate ni kebanyakannya semua dah hujung-hujung tahun ni adalah promosi untuk melanggan Grammarly ni kepada yang premium. Ada sesetengah juga yang menawarkan combo, mana combo ni kita boleh melanggan Grammarly. Kemudian kita ada juga kepada QuickBolt, tu antara beberapa software lah. So kalau mereka pelajar postgraduate ni, diorang tahulah. So biasa hujung-hujung tahun ni berbaloi lah kalau anda beli. Tetapi yang saya nak share hari ni adalah tentang Grammarly ni, saya guna yang free account saja. Saya tak adalah upgrade kepada premium, sebab premium ni biasanya dia tiap-tiap tahun kita kena renew lah. Okay, so kalau anda Google pun, di Google sebenarnya, bila saya type Grammarly ni, kita tahu sebenarnya dia boleh dikatakan satu tools ataupun software untuk membantu in terms of language. Kita tahulah pelajar ni kadang-kadang tak mampu nak pergi apa, hire proofread, ataupun mereka yang mungkin baru diploma degree nak gunakan penggunaan software Grammarly ni, saya menggalakkan anda gunalah. Okay, kemudian untuk mereka pengguna, sebenarnya bila anda create saja ataupun login kepada Grammarly ni, ini adalah paparan dia. Okay, so dia adalah macam iklan dekat sebelah kanan ni. Okay, kemudian dia akan bagi tahu macam ni. Anda boleh addkan kepada anda punya Google Chrome extension. So sekarang kan banyak software ni dia dah ada dekat atas-atas ni yang untuk anda add extension dekat browser anda ni. Okay, so saya tak buat lagi. So katalah contohnya saya memilih untuk add to Chrome ni. Okay, bila saya add, the extension je sebenarnya. So, dia akan pergi pada akaun anda semua dan anda bolehlah memilih pautan untuk add to Chrome. Ini satu cara. So, saya biar dulu. Nampak? Dia akan tanyalah macam ni. Do you want to add Grammarly for Chrome? Sebab saya gunakan browser ni. So, saya tekan saja add extension. Nanti dia akan function lah. Bila extension tu ada. Nampak? Dia tengah tunggu sekejap. Abaikan je lah ya. Saya dekat rumah ni bunyi motor-motor lah racing. Okay, so itu cara kalau anda nak add to extension. Okay, ada satu cara lagi. Saya menggalakkan anda untuk bila anda klik saja Grammarly ni, anda boleh ambil function yang ini, MS Office Plugin. Yang ini bila anda guna Microsoft Word, dia akan terus built in di dalam Microsoft Office tu. Okay, so ini dia dah, extension ni dah siap lah. Okay, extension ni dah siap. So, saya tutup saja. Okay, untuk synchronization dan sebagainya. So, MS Office plugin ni, bila saya klik, okay, anda kena download. Nanti dia akan minta lah download for Windows. Ini sebab apa-apa pun dia akan minta anda sign in. Okay, so sebab saya dah ada account. Contohnya, saya dah memang ada account. Ni saya boleh sign up guna Google lah. Okay, so saya akan sign up guna saya punya account sebab saya dah register awal-awal dah. Guna saya punya Gmail, okay. So, saya masukkan. Ini adalah account yang saya dah register. Okay. So, bila kita dah berjaya, dia akan keluar macam ni. Okay. So, nama kita akan appear, keluar dan sebagainya. Kemudian, nanti bila anda klik saja, maksudnya klik yang tadi, yang untuk MS Word tadi tu, MS Office plugin tadi. Okay. So, kita klik lah. Dia tanya sekali lah, nak guna tak apa. So, saya guna untuk Word. So, saya continue ni. Dia lebih kepada apa yang anda nak minta Grammarly ni bantu. So, saya lebih kepada spelling. Saya lebih kepada untuk bantu language. Okay. Kalau nak tick semua, tak ada masalah. Kita boleh tick semua-semua pun boleh. Dan kita continue saja. Okay. Okay, biar je dulu. Dah continue. Ni adalah dia nak membantu kita sebenarnya. Okay. Skip je lah, lama sangat. Personalization itu pula anda boleh buat later nanti dan sebagainya. Okay, so nampak kat sini dia ada continue yang free punya. Kemudian adalah premium. So premium ni kalau anda tengok dekat Dr. Support Group tu, memang adalah orang jual combo-combo hujung tahun, Christmas offer dan sebagainya. So ni bulan nampak 11.66 USD. Ada juga yang jenis yang bayaran tahunan, annually lah, terpulang. So, saya memang guna yang free saja. So, sebab saya just guna basic lah. Kalau anda tengok comparison dua-dua tu,
memang dia ada perbezaan. Premium tu ada sedikit advance sikit dia punya features. Yang apa, yang basic tadi tu, yang free trial tu, simple saja, okay? Yang basic je lah. So ini contoh paper yang saya dah upload lah. So ini sebab saya ada review dari satu paper tu. So dekat sini dia ada bagi score, eh. Okay, nampak dia ada bagi score performance dan sebagainya. Berapa yang dia correctkan. Ada mungkin language ke, grammar tak berapa betul ke apa semua. Okay. Dia boleh anda upload dekat sini sebenarnya. Di sebelah kiri ni. Okay, kita tunjuk balik. Ada satu, dua, tiga, tiga garisan ni. Bila saya klik, nampak dekat sini kita boleh upload new document. So, format yang dia support yang inilah. .docx, .odt, .rtf, .txt. Mungkin ada yang setengahnya scan kan. So, kalau kita nak download pun tak ada masalah. Okay, nak apa yang kita dah upload dalam ni, kita nak download balik pun tak ada masalah. Okay, so bila saya upload kan, okay, saya akan klik macam inilah. So, saya nak upload satu file, nak minta Grammarly ni tolong check. Okay, so saya akan pilih lah Microsoft Word mana, saya punya file dan sebagainya. Okay, so saya akan upload. Okay, di dalam ni. Nanti bila kita dah upload, ni contohnya ni paper A20. Saya katalah nak upload yang baru, eh. Okay, new document. Pun boleh kalau kita nak buat new document. Tak ada masalah. Kita nak type dalam ni pun tak ada masalah kalau anda nak buat new document. Tapi kalau anda dah ada file, kita pilihlah function upload file. So, saya ambil file. Katalah A21. Contoh saya nak minta dia check grammar untuk file ni pula. So, kita biarkan dulu dia loading. Sekejap. So ni dia tengah work lah ni. Nampak apa yang kita nak set. Set apa yang kita ni, dia akan bagi tahu macam ni. Dia punya iklan apa semua. Anda nak reset tu default pun boleh. Nak set goal baru bila nak minta dia check paper ni pun boleh. Tak ada masalah. So dekat sini dia ada 1-7 alert. Okay. 1-7 alert ni dia ada overall dia sebelah kanan ni dan sebagainya. So kita boleh tengok kan dekat alert ni. Kita boleh tengok dia punya height. Nak height pun boleh. Tapi saya malah nak height kan. So, kita boleh pergi tengok correctness. Nampak ni. Dia dah pergi dekat each setiap language-language ni untuk kita double check lah. Kalau kita nak ubah ke dan sebagainya apa semua boleh ada kat sini. So, macam kita tak perlulah nak buka dictionary dalam masa yang sama. Nak tengok clarity apa benda. Semua kita tengok. Nampak eh? Dia dah ada dah pergi dekat setiap-setiap ayat tu. The phrase in order to maybe wordy. Consider changing the wording. Dia beritahu eh. Dia akan bantu kita. So, daripada sini in order tu kita boleh change kepada apa? The aim of this paper. Tapi kita kena baca juga. Kita tak boleh simply terus mengharap depends pada Grammarly ni sebenarnya. Jangan terlalu depend sangat. Okay. Ingat tak tadi goal yang asal-asal yang kita buat tadi. Kita nak tengok correctness. Nak tengok spelling sebenarnya. Nak tengok clarity. Engagement macam mana. Delivery. So ada the goal yang masa awal-awal tadi. So kalau premium ni sebenarnya. Tapi sebab kita tak langgan yang premium. Nampak kalau premium ni dia boleh tengok apa? Punctuation, boleh tengok passive voice. Ada banyak-banyak lagi lah. So nanti dia akan beritahu macam ni lah sebenarnya untuk attract kita upgrade account kita ni kepada premium punya. Okay. Kemudian seterusnya katalah. Okay. Satu lagi yang membantu sangat sebenarnya adalah saya nak recommend kepada anda semua. Okay. Pada mereka yang mungkin menulis menggunakan Microsoft Word Office, anda install lah yang ini. Tadi kita tak sempat tengok. Anda klik saja MS Office plugin. Dia akan terus pergi kepada anda punya download. Dia akan download macam ni. Yang ini. So, Grammarly Add-in Setup.exe. So, ni adalah application yang bila anda kena run kan selepas anda berjaya download untuk Microsoft Word tadi. So, bila kita buka Microsoft Word. Okay, kita tengok eh. Kita buka Microsoft Word. So, dekat home ni sebenarnya dia akan keluar satu lambang. Tapi sebab saya dah install dan saya hidekan benda tu. Jangan risau. Jangan panik. Katalah tiba-tiba dah install. Lepas tu, tak keluar pun saya punya Grammarly ni macam mana. Okay, jangan risau. Pergi dekat file. Pergi pada option. Okay, pergi pada adds in. Di bahagian adds in ni sebenarnya dah ada dah Grammarly tu install. Dia menyorok sikit. So, pada mereka yang hilang tu ikut je step by step ni. Pergi dekat Grammarly ni. Kemudian, comms.adds in di bahagian manage ini. Anda klik saja go. Okay, nampak tak? Dia tak tertik box ni sebenarnya. Saya nak tunjukkan sekiranya kejadian ni berlaku lah. So, klik saja tick Grammarly. Kemudian, saya tekan saja OK. Okay. So, saya pergi dekat home balik. Aduh, dia tengah not responding pula. Okay, nanti dia akan muncul di bahagian. Okay, pergi dekat file ni pun boleh. Tak ada masalah lah. Okay. Kita tengok sekejap. Mana Grammarly? Okay, dah ada dah.
tak tadi tak ada, sekarang dah ada dah. Okay, so Grammarly ni dia dah ada dah built-in tab dia di bahagian anda punya Microsoft Word. Dan bila kita nak minta dia semak tu, apa-apa pun dia akan minta anda untuk sign in ataupun log in. So dekat sinilah sebenarnya anda pergi dekat Open Grammarly. Kena sign in lah akaun masing-masing. Untuk dalam masa sama kita menulis, dalam masa yang sama kita nak minta dia check grammar ke, spelling dan sebagainya. Dia akan keluar satu tab macam ni. To start checking documents, please log in with your Grammarly account. So kena log in lah. Kalau tak nanti dia macam ni dia nak syncan dengan anda punya account lah. Nampak? Dia terus buka dekat ni. So saya bebat dah sign in guna account ni. So saya boleh continue to Grammarly. So continue saja. Ni dia akan beritahu lah. Bila setiap kali kita ni nak allow ke tak nak allow. So saya just always allow pun boleh. Cuma kena ada network lah. Kena ada internet connection. So click open Grammarly. Sebab benda ni memerlukan internet connection juga. Okay. So nampak tu dah bling-bling dah saya punya. Saya punya ni Microsoft Word. Dan katalah saya buka. Buka saya punya file ke apa. Nampak dia tengah connecting dan dia tengah terus checking dalam masa yang sama. So dia tak ada isu sebab saya punya tajuk ni pun simple je, chapter 1. Tapi bayangkan kalau saya buka yang macam ni. Okay, nampak tak di sebelah kanan ni dah muncul dah Open Grammarly. Grammarly ni memang dah ada. Dekat bila tab home ni, dia dah muncul dah kat sebelah kanan ni. Tak semestinya anda nak kena klik tab dekat atas ni. So saya klik je Open Grammarly. So dia boleh terus juga checking. Nampak? Sambil tulis-tulis paper, sambil tulis-tulis proposal tu, bolehlah check sekaligus grammar. Okay? Mungkin ada yang anda pernah upgrade Grammarly Premium. Mungkin anda boleh share-share juga video ke ataupun share-share pendapat dekat bahagian comments tu. Nak juga dengar pendapat-pendapat orang yang dah upgrade kepada Grammarly Premium tu. Setakat ni saya tak upgrade lagi lah. So hari tu ada juga orang offer dengan saya dalam 100 lebih kot setahun. Tapi mungkin hujung-hujung tahun ni ada offer ke. Bolehlah. Okay. So nampak kat sini. Cuma dia punya interface dia lain sikit lah. Ini dalam Microsoft Word yang saya tunjukkan tadi tu. Okay. Ini adalah yang saya upload ke dalam Grammarly account yang web tadi. Kat sini pun boleh juga kita untuk buat adjustment, editing dan sebagainya. So ini simple lah. Grammarly ni pada saya menyenangkan lah. Kita tak perlu nak buka dictionary sebab kadang-kadang kan Microsoft Word ni kan macam peningan dia punya US, UK lah. Nampak dia macam ni. Mungkin saya punya apa orang kata review saya dekat sini, language saya mungkin saya tak setting lagi ke. Mungkin yang ini set proofing language saya, mungkin yang ini adalah Malay sebab tu dia ada keluar merah-merah macam tu ke. Okay, so itu juga satu tips juga pada mereka yang menggunakan Microsoft Word. Nampak, set as default saya punya Malay. Memanglah ada keluar merah-merah ni. Mungkin saya boleh tukar English United States ke apa ke. Dan saya boleh combinekan penggunaan Grammarly ni untuk membantu language juga. Okay, so selamat mencuba kepada anda semua. So setakat ni yang saya boleh share, yang saya gunakan ni adalah yang trial. Maknanya yang bukan premium lah. Sebab tu dia ada keluar iklan kat sini, Go Premium apa semua. Okay, dan saya rasa walaupun saya tak upgrade kepada Go Premium tu, saya still juga boleh gunakan. Dan yang bagusnya Grammarly ni, kalau korang perasan, bila kita buka email, dia ada macam cikgu sekolah tau. Cikgu sekolah ni di mana, katalah minggu tu anda tak ada upload apa-apa untuk Grammarly check ni. Saya tukar sekejap saya punya account kepada account yang Grammarly tu. Dia akan hantar email. Dia akan beritahu lah dekat anda punya ni progress lah. Ibarat dia macam ni, saya type Grammarly. Okay, so dia akan bagi tahu minggu ni kita tak ada pun hantar apa-apa untuk Grammarly check. So ibaratnya macam cikgu sekolah lah. Okay, nampak ni. Dia bagi tahu lah, diam je, tak ada apa-apa menulis pun. Iklan-iklan ni macam biasalah. Okay, so weekly statistik minggu ni last August 22. Ini je ke, tak ada apa-apa pun. Nampak productivity kosong. So jadi mereka kalau yang lecturer yang menulis selalu tu, baguslah Grammarly ni keep alert kita untuk progress apa writing kita tu, minta Grammarly check kan. Okay, so itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. Simple saja tentang penggunaan Grammarly. Mungkin ada orang yang dah pernah try, yang dah pernah upgrade ke apa ke, ada masalah. Dan kita nampak ni, saya punya account, kita boleh nampak lah ada beberapa progress yang paper yang saya dah minta Grammarly ni check. Okay, so boleh juga ni nak add Grammarly to Windows ke pun boleh. Tetapi saya tak lah, saya malas sebab saya rasa macam ni dekat Word ni pun dah cukup dah. Yang dekat Word ni kan. So
Itu saja, semoga membantu anda semua. Sekian, jumpa lagi di video perkongsian yang seterusnya. Selamat mencuba.